KPM. Tentukan parameter raja di bawah. Kalau guna pemer... Oh, macam mana ni? Hai Chris. Hai cikgu. Nampak macam ada masalah je ni. Yalah cikgu. Chris tak berapa pasti nak jawab soalan ni cikgu. Okey. Ya. Cuba Chris kira apa yang Chris dapat. Okey, Chris cuba ya. Okey. 18 tambah dengan 5 tambah dengan 10 cm tambah dengan 12. Chris dapat 45 cm cikgu. 45. Saya rasa cikgu macam kurang tepatlah sikit. Oh. Kenapa cikgu? Saya rasa Chris tertinggal ada dua garisan dekat situ. Cikgu. Ada lagi satu dua garisan. Macam mana cikgu nak kira untuk garisan tu cikgu? Kalau nak tahu, kita belajar sama-sama selepas ini. Okey. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton segmen Menengah Rendah di Didik TV KPM. Dan pada hari ini, Chris juga bersama Cikgu Isyad dari SMK Klebang Besar Melaka. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Chris. Apa khabar Chris? Baik. Cikgu sihat, Cikgu? Chris pun khabar baik, Cikgu. Okay. Dan sebenarnya, Cikgu, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan buat aktiviti untuk mata pelajaran matematik, kan, Cikgu? Ya, betul. Tetapi topik dan tajuk apa yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Hari ini kita akan belajar topik perimeter. Perimeter. Betul juga. Dan tadi soalan perimeter kan? Okey, tapi sebelum kita belajar topik perimeter hari ini, yang paling penting SOP kena jaga dulu. Boleh tak cikgu? Alright. So boleh tak Chris Chris nak ajak cikgu untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu? Terus selamat ya. Okey, Chris pun nak pakai sikit. Dan sepanjang kelas untuk hari ini kita akan terus pakai pelitup muka, cikgu. Baik. Ya. Dan bukan kita berdua saja kan cikgu untuk hari ini, kelas hari ini. Ada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Hai semua. Dan kita juga ada murid-murid di Google Meet. Jom kita bawakan mereka ke studio hari ini. Hai semua. Hai. Itu dia semua muka-muka semangat dan seria untuk belajar matematik hari ini ya. Okey, Chris nak minta murid-murid di Google Meet untuk perkenalkan nama dari sekolah mana dan juga nama panggilan lah untuk kelas pada hari ini. Mungkin kita boleh tanya Ahmad Adwa terlebih dahulu. Apa khabar? Salam sejahtera Abang Kis dan Cik Wisak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adwa Nazirah bin Ahmad Nasri. Boleh panggil saya Adwa. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Klebang Besar Melaka. Selamat berkenalan semua. Hai, selamat berkenalan. Dan seterusnya, Abang Kris juga nak berkenalan dengan Nurul Khairun. Hai. Hai, selamat sejahtera dan hai kepada Abang Chris dan Cikgu Ishak. Nama saya Nurul Khairun Najwa binti Zaidi. Boleh panggil saya Najwa. Saya dari SMK Klebang Besar. Salam kenalan. Hai. Dan seterusnya, Abang Chris juga nak berkenalan dengan Alia Atika. Hai. Alamak, Alia, tak berapa dengar lah. Abang Chris tak boleh dengar. Mungkin mic boleh dekat sikit. Hai. Boleh? Okey. Dalam sejahtera Abang Chris dan Cikgu Isyak. Nama saya Alia Atika binti Tangkiri. Boleh panggil saya Alia. Okay. Saya bersekolah di SMK Klebang Besar Melaka. Selamat kenalan. Hai Alia. Baiklah, seterusnya Nur Diani. Apa khabar Nur Diani? Baik. Hai, dan sama sejahtera Abang Chris dan Cikgu Isyak. Nama saya Nur Diani binti Khairi Firdaus. Boleh panggil Diani. Saya bersekolah di SMK Menumbuk Sabah. Selamat perkenalan. Hai. Dan seterusnya, kita ada Muhammad Airil. Hai, Airil. Hai. Salam sejahtera Abang Chris dan Cikgu Isyak. Hai, nama saya Muhammad Airil Irfan bin Zanain. Boleh panggil saya Irfan. Irfan. Saya bersekolah di SMK Menumbuk Sabah.
Selamat perkenalan semua. Hai, hai Irfan. Dan akhir sekali kita ada Carlisa Christine. Apa khabar? Baik. Salam sejahtera Abang Chris, Cikgu Isyaf dan hai semua. Nama saya Carlisa Christine. Boleh panggil saya Lisa saja. Saya sekolah di SMK Menumbuk, Sabah. Selamat perkenalan semua. Hai semua. Baiklah, kita pun dah berkenalan dengan kawan-kawan sekelas saya di Google Meet. Tapi Cikgu Isyaf, Chris nak tanya. Apakah Chris boleh nampak ada kalkulator sini, ada pembaris, ada benang, cikgu. Apakah kaitan cikgu bahan-bahan ini dengan tadi, kaitan dengan gimmick tadi cikgu? Okey, ini semua kita kata ini adalah alat untuk mengukur. Okey. Okey. So jadinya seperti mana yang kita tengok tadi, kita sebenarnya akan membincangkan topik perimeter. Okey. Untuk pengetahuan semua, Chris dan juga semua murid-murid di rumah, tajuk perimeter ni bukanlah tajuk yang asing lagi bagi semua murid-murid kerana mereka telah pun belajar tajuk ini pada tahun 4 dan tahun 6 semasa sekolah rendah. Jadi yang sekarang ini dia ada lanjutan daripada tajuk sekolah rendah dululah. Okey, so jadinya tajuk yang kita akan bincang ni adalah tajuk bab 10 matematik tingkatan 1. Iaitu tajuk dia luas perimeter dan juga luas. Okey, tapi hari ini kita akan fokus kepada topik subtopik perimeter lah. Ya, cikgu. Faham cikgu? Dan apa kata kita rehat sekejap untuk murid-murid di rumah sediakan bahan-bahan untuk hari ini, cikgu. Ada kena ada pembaris, okey. Kena ada kalkulator, kena ada benang cikgu, boleh guna tali kasut tak cikgu? Boleh tak? Boleh, asalkan dia boleh ukur ikut bentuk, boleh. Alright. Tak ada masalah. Okey, jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke segmen menengah rendah di Direct TV KPM. Okey, so cikgu kita. Apa khabar semua? Masih lagi di menengah rendah Didik TV KPM dan pada hari ini Chris ada bersama Cikgu Ishak dari SMK Kelebang Besar Melaka untuk belajar dan buat aktiviti bersama-sama berkaitan dengan mata pelajaran matematik. Dan Cikgu Ishak, untuk hari ini topik kita ialah perimeter, betul? Betul. Okey, cikgu, sebelum itu Chris juga nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga kawan-kawan di Google Meet. Anda semua sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up sebini. Nampak tu semua di rumah, cikgu. Nampak tu. Okey, baiklah cikgu. Jom kita teruskan untuk aktiviti hari ini. Baiklah, terima kasih Chris. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid yang berada di Google Meet dan juga yang berada di rumah. Cikgu harapkan semua murid-murid sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Baiklah, seperti mana yang kita katakan tadi, hari ini kita akan tengok dan kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan tajuk perimeter. Okey. So hari ini apa yang kita nak cover, apa yang kita nak belajar, kita ada tiga perkara yang kita nak belajar, iaitu yang pertama adalah menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi ataupun perlu diukur. Okey. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana untuk menganggarkan perimeter pelbagai bentuk. Dan seterusnya, yang ketiga, kita akan bersama-sama mencuba menyelesaikan masalah yang berkaitan perimeter. Okey, cikgu. Okey. So, seperti mana yang saya katakan tadi, sebenarnya perimeter ni sudah pun dipelajari masa sekolah rendah. Jadi, saya nak tanyalah dengan murid-murid yang berada di Google Meet, apakah yang mereka ingat, masih lagi ingat tentang perimeter? Siapa nak tolong cikgu jawab? Siapa yang boleh bantu saya? Siapa yang nak berkongsi pendapat? Ada Adwa. Okey, Adwa, dipersilakan. Ialah hasil tambah sekeliling sesuatu benda. Lagi sekali, kurang jelas Adwa. Apa dia?
seingat saya, perimeter ialah hasil tambah sekeliling sesuatu benda. Hasil tambah sekeliling sesuatu benda. Betul, okay. Cikgu. Saya rasa saya nak tanya lagi seorang lah. Tadi saya nampak macam ada Carlisa. Kalau tak silap saya angkat tangan, Carlisa. Tu dia. Okey, Carlisa, macam mana pula dengan awak? Apa yang awak ingat tentang perimeter? Yang saya ingat pula, perimeter ni ialah jumlah panjang setiap sisi satu bentuk. Jumlah panjang sisi suatu bentuk. Bentuk. Okey. Saya rasa ingatan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita memang bagus. Bagus. Okey. So jadi je, kita tengok seperti mana yang dikatakan tadi oleh murid-murid di Google Meet. Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Okey. Okey. Jadi kalau kawasan itu tak tertutup cantik, dia tak boleh kira perimeter lah. Faham, cikgu. Okey. So jadinya ini antara contoh-contohlah. Okey, kalau kita tengok bentuk-bentuk yang ada kat sini, ini semua kita panggil bentuk yang tertutup. Faham. Jadi nak cari perimeter macam mana? Nampak anak panah tu? Ya, cikgu. Kita keliling. Kita tambahkan semua jumlah sisi-sisi yang ada. Cikgu, so, tadi soalan ni yang Chris tak tahu jawab kan? Okay. Chris ingat tak tadi? Chris hanya tambah apa yang Chris nampak. Tapi faham. Chris terlupa nak tambah apa yang tak nampak. Jadi kalau benda yang tak ada, apa kita kena buat? Nanti kita boleh buat sendiri. Kita kena carilah. Kena carilah, cikgu. Kena ukurlah, cikgu. Ya, betul. Okey, faham. Okey, seterusnya. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Panjang dan lebar bagi segi empat kecil di dalam gambar berikut masing-masing ialah 1 sentimeter. Okey, hitungkan perimeter bagi gambar ni. Alright. Siapa nak? Nak cuba tak? Siapa nak cuba? Kita bagi masa sikit. Saya nak cuba, cikgu. Okey, laju. Siapa? Okay. Siapa tu? Saya rasa macam Khairul Najwa tadi. Okey, Khairul Najwa. Okey, cikgu. Berapa perimeter bagi gambar rajah ni, Najwa? 14 sentimeter, cikgu. 14 cm. Okey, boleh terangkan sikit macam mana awak dapat 14? Saya tambahkan sisi atas dan saya tambahkan sisi tepi. Okey. Dan saya tambahkan sekeliling. Oh, tambahkan sekeliling. 3, 4 tambah 3, 4 tambah 3. Okey. Hebatlah. Okey, so 4 tambah 3, 4 tambah 3. Alright. Okey, ada lain yang murid-murid yang lain ada nak berkongsi jawapan? Itu jawapan Najwa. Mungkin ada yang dapat jawapan yang lain. Alia. Okey, Alia. Okey, Alia, dipersilakan. Saya dapat jawapan 14 cm tapi jalan kiri saya berbeza dari Najwa. Saya tambahkan 4 dan 3. Dapat 7 dan saya darabkan 2. Okey. Kenapa awak darab 2 tu, Alia? Sebab ada sisi 3 cm dan 4 cm ada dua sisi yang sama. Okey, maksudnya awak tambah 3 tambah dengan 4, lepas tu awak darabkan dengan 2. Okey. Wow. Menarik. Ada dah dua dah jalan kerja. Betul. Yang berlainan ni. Ya. Okey, ada lagi yang nak kongsi? Jawapan bagi cikgu soalan ni. Irfan. Saya nak tanya. Jalan kerja saya lain daripada yang tadi, tapi dapat jawapan yang sama. Lain juga. Okey. Kita tengok macam mana pula Irfan boleh dapat jawapannya. 2 darab 4, saya tambahkan dengan 2 darab 3. Ulang lagi sekali Irfan, kurang jelaslah. 2 darab 4, saya tambahkan dengan 2 darab 3. 2 darab 4 tambahkan dengan 2 darab 3. Okey. Jadi kalau kita tengok, ada satu soalan lagi. Apakah unit bagi perimeter ini? Yang ini saya rasa tadi saya nak tanya Nurdiani lah. Okey. Okey. So Nurdiani, apakah unit bagi perimeter gambar ini? Sentimeter, cikgu. Sentimeter. Kenapa awak ambil sentimeter? Sebab unit yang digunakan ialah sentimeter. Unit yang digunakan adalah sentimeter. Okey, bagus. Alright. Jadi kita tengok seperti mana yang diperkatakan tadi oleh murid-murid di Google Meet. Okey. Sebenarnya untuk soalan ini, kita ada 3 cara yang kita boleh gunakan. Sama ada kita nak tambah keliling, ataupun kita nak tambah dulu lepas tu baru darab. Ataupun kita darab dulu lepas tu baru tambah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okey.
cara yang manakah lebih mudah? Ha, cikgu, cara yang manakah cikgu? Kalau saya lah, saya pulangkan kepada murid-murid lah. Faham. Kan kita tak boleh nak kata satu cara ni saja sebab matematik ni ada pelbagai cara untuk menyelesaikan satu masalah. So terpulang kepada anak-anak di rumah mana satu yang anak-anak rasa lebih selesa dan rasa boleh menguasai kaedah tersebut. Faham cikgu? Okey. Baiklah, seterusnya yang tadi bentuk segi empat. Ya. Okey, bagaimana pula kalau bentuk-bentuk yang berlainan? Tadi segi empat tepat. Ya, sekarang ni macam mana kalau bentuk dia lain-lain? Macam yang saya segi tiga. Macam kita punya contoh kat depan tu. Ya. Kita ada pelbagai bentuk kat sana tu. Betul cikgu. Okey, kat sini pun kita nampak pelbagai bentuk. Jadi macam mana cara kita nak menentukan perimeter bagi bentuk yang pelbagai ini? Okey. Okey, mari kita lihat. Baiklah. Dekat sini kita akan pergi kepada aktiviti kita yang pertama pada petang ini. Chris. Baiklah cikgu. Baiklah. Apa yang kita akan buat cikgu? Okey. Untuk aktiviti yang pertama? Ya. Okey. Tadi kita dah tengok segi empat tepat. Sekarang ini saya datangkan bentuk ini. Ha, okey. Oh, bentuk apa tu cikgu? So, ini kalau kita tengok bentuk ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ada berapa sisi? 5 sisi. So namanya adalah pentagon. Pentagon. Okey. Okay. Alright. Jadinya macam mana saya nak kira perimeter bagi pentagon ini? Okey, senang saja. Okey, saya tampal dulu kat sini. Ya. Yeah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya nilai setiap sisi semuanya sudah ada. Okey. Dia sudah ada nilai sisi. Ya. Yeah. Okey, jadi kerja kita dah senang. Okey, apa yang perlu kita buat? Pada saya lah. Okey. Perimeter ni diumpama suatu perjalanan. Okey. Faham cikgu. Di mana kita bermula, kita ambil satu poin untuk kita mula dan kita akan bergerak sehingga habis sisi-sisi yang ada. Faham cikgu. Jadi, macam mana kita nak buat? So, kita boleh ambil okey, perimeter, perimeter sama dengan saya start daripada atas. Ya. Yeah. Okey, saya mula daripada atas 10 tambah okey, saya bawa pergi sini 15 tambah 14 tambah 8 tambah 8. Okey. Rasa Chris boleh tolong boleh tolong cikgu. Saya? Boleh di rumah pun boleh cuba ya cikgu. Boleh guna kalkulator, kita hitungkan bersama-sama. Okey. Okey, 10 cm tambah 15 tambah 14 tambah 8 tambah 8. Okey, Chris dapat 55. Okey, betul. 55 sentimeter. Sentimeter betul. 55 sentimeter. Okey. Okey, kenapa kita pakai sentimeter? Sebab unit di sini adalah sentimeter. Jadi kalau unit dekat sini meter, so kita kena gunakan meter. Okey. Bergantung pada unit yang diberi. Faham? Baiklah. Saya nak minta tolong Chris lagi sekali. Oh, boleh cikgu? Cuba Chris pilih satu bentuk di sebelah sana. Okey. Untuk kita sama-sama tentukan nilai perimeter. Alright. Yang tadi bentuk semua garisan lurus. Okey. Cuba so, pilih satu bentuk. Alright. Murid-murid nak tolong Abang Chris pilih tak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Abang Chris yang jingga lah. Oh, okey okey betul. Boleh. Okey. Cikgu, Chris nak pilih bentuk yang ini. Oh, okey. Terowong. Bentuk macam terowong eh? Ya. Oh, pandai Abang Chris pilih. Oh, yang susah ke? Ya, yang ini kenapa dia bukan susah. Okey. Tapi dia lebih kompleks saja cikgu. Mencabar. Okey. So jadinya sama seperti yang ini. Ya. Tadi kita dah tahu kita nak tentukan perimeter, kita mesti tahu ukuran setiap sisi yang ada. Ya. Okey. Jadi cuba Chris ukurkan. Cuba ukurkan. Okey. Jadi untuk ukur kena guna pembaris. Saya murid-murid ingat ya. Bukan nak ukur okey. Alright. Cuba. Alright, so 20. Sini dapat 20 cikgu, okay. Sisi ni 20. Yang panjang. 20. Saya tambahkan. Tambah dengan 10. Okey. Okey. Tambah dengan 4. Alright. Tambah dengan 4. Okey. Tambah dengan 10. 10. Cikgu, okay. Tetapi Chris tak tahu macam mana nak ukur bahagian ni, cikgu. Bahagian lengkungan. Ya, bahagian lengkungan. Jadi untuk bahagian lengkungan ini, kita perlu menggunakan bantuan
benang ataupun tali. Okey. So macam mana kita nak buat? Ya, macam mana cikgu? Okey, saya tunjukkan. Ya. Baiklah. Ambil benang atau tali. Chris tolong cikgu. Okey. Pegang. Okey. Alright. Lepas tu kita akan ikutkan benang dengan tali benang ini, ikutlah bentuk itu. Sampai dari mula sampailah. Okey, tak apa. Sampailah habis. Yeah. Okey. Sampai hujung. So okay. Ini dia punya panjang lengkungan tadi. Jadi bila dah dapat ini, barulah kita pindahkan kepada pembaris untuk mendapatkan bacaannya. Okey, faham cikgu. Okey. So sama-sama kita okey. Cuba ukur. Kalau ikut sini dapat 15 cikgu. Okey, dapat 15 eh. 15 cm. Okey, 15 cm. So kita tambahkan dengan 15. Okey. Siapa nak tolong Abang Chris jawab soalan ni? Boleh tak? 20 tambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 10 tambah 15. Okey. Dapat berapa? Abang Chris dapat 63. Ha. Murid-murid di rumah dapat tak 63? Dapat tak? Murid di Google Meet dapat tak 63? Dapat eh? Betul ke cikgu? 63 cm. Kalau begitulah jawapannya, betul lah tu. Okay. Bagus, Chris. Yeah. Baiklah, takkan kita dua saja nak kira kan? Ya, yeah, cikgu. Okay. Jadi, saya nak minta anak-anak, murid-murid di Google Meet, okay, cuba keluarkan objek yang anda telah pilih untuk menentukan perimeter objek tersebut. Okay. Baiklah, jom. Okay, semua tunjukkan objek masing-masing. Okay. Okay, baiklah. Alright. Okey, sekarang saya minta semua anak-anak, semua murid-murid di Google Meet untuk tentukan perimeter sekarang. Okey, jom. Okey. Jangan lama-lama. Ada tak? Tadi semua macam tak ada melengkung saja cikgu. Mungkin semua buntuk yang garisan dia lurus. Ada lurus. Ya. Okey, tadi saya perasan ada yang ada. Apa papan tanda segitiga ada. Lepas tu saya perasan tadi ada yang keluarkan kalkulator kalau saya tak silap. Dan ada satu lagi tadi saya perasan ada macam kotak love. Okey, kalau ada yang dia siap boleh tunjuk jalan kerja atau perimeter jawapan anda ke kamera. Okey. Siapa dah siap? Siapa yang dah siap? Oh, semua masih fokus cikgu. Tadi siapa yang paling cepat dapat hadiah tadi. Gurau saja. Baiklah. Okey, seterusnya. Saya nak tanya, apakah nilai bagi perimeter yang telah diperolehi oleh anak-anak kita? Okey. Okey, saya rasa saya berminat dengan Nurdiani punya barang lah tadi, punya objek. Cuba tunjuk Diani objek tadi. Okey, Nurdiani, berapa perimeter yang awak dapat dan bagaimana awak dapat perimeter tersebut? Saya dapat 32 cm. 32 cm. Okey. Bagaimana awak menentukan perimeter tersebut? Okey, saya lilitkan dengan benang di kotak kenaf ni. Okey. Lepas tu saya dapatkan bacaan menggunakan pembaris. Okey. So jadinya dapat berapa tadi? 32 cm. 32 cm. Okey, seterusnya saya nak tanya lagi seoranglah. Saya nak tanya Aliyah, boleh tak? Sebab saya tadi nampak bekas makanan. Saya terpandang bekas makanan. Okey, Alia. Dia nak makan lagi. Okey. Okey, Alia. Berapa perimeter bekas makanan awak dan bagaimana awak tentukan perimeter tersebut? Perimeter bekas makanan saya ialah 58 cm. Okey. Jadi saya menggunakan tali untuk mengukur bekas makanan ini. Kemudian saya ambil tali yang saya lilit tadi kepada baris. Dan saya dapat perimeter untuk bekas makanan ni. Okey. So maksudnya murid-murid di Google Meet memang dia mengikuti rapat apa yang kita buat di studio ni. Betul. Baguslah semua. Tahniah. Alright, cikgu. Seterusnya sebelum kita lakukan aktiviti seterusnya, apa kata kita bagi masa untuk murid-murid di rumah untuk cuba juga. Mungkin mereka hendak ukur bekas makanan atau rupa-rupa sendiri kan cikgu? Okey. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke mata pelajaran matematik di segmen menengah rendah Direct TV KPM. Okey cikgu, saya nak ukur kalkulator boleh cikgu? Boleh. Okey. Okay.
KPM. Hai semua, masih lagi di segmen Menengah Rendah bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Ishak untuk mata pelajaran matematik pada hari ini dengan topiknya perimeter, iaitu ukuran sekeliling sesuatu rupa. Betul ya cikgu? Betul. Okey, dan sebelum rehat pun tadi kita telah buat contoh rupa nak ukur perimeter untuk rupa-rupa yang berlainan. Ada segi tiga, ada segi empat dan juga ada sisi yang melengkung juga yang kita perlu guna benang. Baiklah cikgu, untuk aktiviti seterusnya, bahan apakah yang kita murid-murid di rumah pun kena sediakan cikgu? Saya nampak ada kertas graf. Ya. Betul eh? Murid-murid pun kena ada kertas graf eh? Baik. Okey. Okay. Boleh. Sebelum kita pergi kepada aktiviti tersebut, okey. Okey. Aktiviti itu adalah untuk kita bagaimana untuk membuat anggaran perimeter. Okey. Okay. So anggaran. Jadi anak-anak murid-murid di rumah, yeah, hari ini kita akan tengok pula bagaimana untuk membuat anggaran perimeter. Kalau yang tadi, yeah, kita ada bentuk dan kita boleh ukur. Okey, yang sekarang ini kita nak membuat anggaran. Hmm. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada aktiviti tersebut, yeah, okey, kita tengok dulu ada beberapa soalan saya nak tanya kepada murid-murid di rumah, yeah, dan juga di Google Meet. Okay. Sorry. Untuk kita fikirkan bersama. Okey. Okay? So, yang pertama, bolehkah kita menganggarkan perimeter bagi suatu objek? Hmm. Okey, persoalan yang kedua, mengapakah penting untuk kita tahu membuat anggaran perimeter bagi suatu objek? Okey. Jadi kita akan sama-sama tengok dan bincang aja. Nanti kita akan bincang, yeah, soalan ni eh. Okey. Okey. Baiklah. Mari jom kita teroka. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada aktiviti cetus minda yang kedua, iaitu membuat, okay, anggaran perimeter. Alright. Jadi, cikgu, apakah bahan-bahan yang kita murid-murid di rumah pun perlu sediakan cikgu untuk aktiviti cetus minda kedua? Okey. Yang untuk aktiviti ini, yang pertama sekali kita, yeah, kena sediakan kertas graf. Okey. Okey, kertas graf. Ya. Yeah. So jadi anak-anak di Google Meet, yeah, ada dah kertas graf masing-masing? Ada dah, tunjuk di kamera. Okey, semua dah ada eh kertas graf eh. Okey. Okey. Selepas itu, ya, yeah, kita nak kena ada objek untuk disurih. Jadi untuk hari ini, apakah objek kita? Objek kita adalah tapak tangan. Okey, ini bukan tabik hormat eh. Ini tapak tangan untuk kita gunakan, yeah, untuk kita surihlah. Kita nak menganggarkan aktiviti kita hari ini, yeah, adalah untuk menganggarkan, yeah, perimeter tapak tangan kita sendiri. Okey. Semua, okay, murid-murid di rumah tunjuk tangan. Di Google Meet pun tunjuk ada tunjuk tapak tangan. Semua dah ready ya tapak tangan masing-masing? Ya? Okey. Okey. Baiklah, mari kita cuba buat. Okey, yang pertama kita dah sediakan kertas graf, okay, dan juga objek untuk disurih. Yeah. Okey, tapak tangan. Betul. Okey, selepas itu kita surih objek tersebut pada kertas graf. Jadi kita surihkan tapak tangan kita pada kertas graf. Okay. Jom kita buat sama-sama. Anak-anak di Google Meet pun sama-sama, okay, kita buat. Jadi kita perlu pen marker juga cikgu. Ya, kena, okay, perlu pen marker sebab untuk lebih jelaslah. Hmm. Okey. So kita surihkan ikut bentuk tapak tangan. Janganlah buka. Jangan buka. Jangan buka. Okay. Awak kita kena rapatkan tapak tangan kita. Yeah. Kalau buka nanti lebih susah nak. Kalau nak kita buka, eh, bertambahlah kita punya perimeter tapak tangan tu. Nampak, okay, ni. Nampak. Okey. Saya rasa Chris kena tambah sikit garisan dekat bawah tu. Sebab tak tertutup. Ya, betul. Okey, okey, faham. Sebab dia tidak tertutup. Jadi dia mesti bentuk dia mesti tertutup begini. Okey? Murid-murid di Google Meet ada tak? Boleh tunjuk tak? Okey, cuba tunjuk. Boleh tunjuk kat kamera. Semua dah ada dah. Cikgu. Cikgu punya tangan lebih besar atau saya punya? Okay, sama lah cikgu. Macam sama je. Okay. Macam sama kita lebih kurang. Kita boleh anggarkan. Okey. Seterusnya, yeah, mari kita anggarkan. Mari kita sama-sama. Okay. Kita anggarkan berapakah perimeter bagi tapak tangan kita. Okey, jadi macam mana kita nak anggarkan perimeter? Yeah. Okey, kalau kita tengok kat sini, garisan objek ini, okey, garisan objek ini, dia sudah melalui semua kotak-kotak ni kan? Yeah, jadi cikgu, kita kira berapakah kotak yang telah dilalui oleh garisan tersebut. Okey. Okay, so jadinya, okay, kalau saya ambil, okey, 1 2 3 4 5 6 7 pilih garisan yang
betul-betul melalui penuh kotak tersebut. Kalau dia lalu sikit, itu kita boleh abaikan. Okey. Okay? Dah berapa dah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau kat bawah, cikgu? Sini macam ni, boleh ke? Pun kira jugalah. Kira juga. Okey. 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 Saya punya anggaran saya dapat 23 kotak tapi kita kena darab dengan 2. Kenapa kita kena darab dengan 2? Kenapa, cikgu? Kerana untuk kertas graf, ukuran kotak yang besar ini adalah 2 darab 2, 2 cm darab 2 cm. Okay, jadi cm. Kita kena darab dengan 2 lah. So macam saya punya tadi 20. Ya. Yeah. 23. Okey, so saya darabkan dengan 2. So saya akan dapat 46 cm. Ini anggaran sahaja. Anggaran. Okay, anggaran. 46 cm. Okey. Okey, seterusnya kita nak Chris tentukan. Okey. Okey, kita nak tentukan berapakah ukuran yang sebenar bagi tapak tangan. Oh, sebab tadi anggaran saja. Tadi kan, anggaran saja. Kita gunakan kotak-kotak tu untuk membantu kita membuat anggaran. Betul, cikgu. Sekarang kita nak tentukan bagaimana nilai perimeter dia. Cikgu, okay, dengan menggunakan. Betul, cikgu. Tapi sebelum itu, okay. Chris juga nak tanya murid-murid di Google Meet berapa anggaran mereka, cikgu, boleh tak? Okey, boleh. Okey, so nak tanya Alia, berapakah perimeter tapak tangan anda? Dapat berapa anggaran? Anggaran. Perimeter tapak tangan yang saya anggarkan adalah 36 cm. 36 cm. Oh, okay. Lagi kecil macam cikgu punya lah. Cikgu punya 46 kan? Saya 46. Seterusnya, nak tanya Nur Diani pula. Okey. Anggaran berapa? 41 cm. Berapa tadi? 41 cm. Okey. Alright. Alright. So kita dah tahu nilai anggaran. Sekarang kita cuba untuk ukur ukuran yang sebenar lah. Oh, okey, faham cikgu. Dengan kita menggunakan benang. Benang. Okey, jom kita ambil masa sekejap. Alright. Untuk kita ukurkan bersama-sama. Hey, murid-murid jangan nak letak benang kat tapak tangan, tak perlu. Terus guna kertas graf. Okey. Dah ada lakaran dia situ, kan? Dia punya lakaran dah ada kat situ. So, jadinya kita ukur, ambil masa untuk ukur. Okey, okey. Susah sikit ni. Sebab dia berlekuk-lekuk kan? Ya. Tak apa. Sebab tali dia tebal. Okey. Alright. Yang tanda. Okey. Okey, dan lepas tu guna pembaris kan cikgu? Ya, betul. Okey. So, ambil pembaris. Okey. Saya pun dah dapat ukurannya untuk saya, cikgu, 45 cm. 45 cm. Okey, cikgu dapat berapa? Okay. Saya punya pula. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Guna benang, lepas tu tandakan. Terusnya, guna pembaris. Okey, okay, saya dapat 55 cm. 55? Ush. Okey. Tadi anggaran cikgu 46. Ya. Okey. Kita tanya pula nilai yang sebenar. Tadi kita dah tanya siapa tadi? Tadi dah tanya Nur Diani dengan Alia. Okey. Okay. Nur Diani dengan Alia, boleh bagi tahu saya nilai sebenar awak? Mungkin Alia boleh. 42 cm. Oh, 42 cm. Tadi anggaran tadi berapa? 36. Anggaran 36. Yang sebenar 41. Okey. Okey, 36 yang sebenar adalah 41. Okey. Dan seterusnya Nur Diani pula. Okey. 44.8 cm. Yang itu anggaran ke yang sebenar? Yang sebenar. Yang sebenar. Okey, yang anggaran tadi berapa? 41 cm. Okay. 41 yang sebenar? 44.8 cm. Okey. Jadi, apa yang kita boleh kata tentang nilai anggaran dan juga nilai ukuran? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kat sini, semakin kecil beza nilai anggaran perimeter dengan ukuran perimeter, semakin jitu anggaran tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok
cuba kita tolakkan. 41 tolak 36. Okey, Chris boleh cuba. 41 tolak 36. Dapat 5 cm, cikgu. Okey, kita dapat 5 cm. Beza okay. Dia. Ha, yang satu lagi, 44. Yang ini. 44.8. Kurang dalam. Dapat 3.8. Okey, 3.8 cm. Cm. Okey, kalau kita tengok, yeah. Yang mana nilai beza yang lebih kecil, okay. Itu menunjukkan bahawa dia punya nilai anggaran itu lebih tepat. Okey, faham okay. Cikgu. Baiklah. Seterusnya kita tengok apakah kepentingan untuk kita membuat anggaran di dalam perimeter. Okey, yang pertama sekali, kepentingan dia adalah untuk memberi gambaran awal tentang perimeter suatu objek ataupun suatu kawasan. Faham, okay? Faham. Untuk memberi okay. Gambaran awal lah. Ya. Okey. Yang kedua, untuk membantu kita mendapatkan perimeter jika tiada peralatan untuk mengukur panjang objek. So, jadi kalau kita tak ada peralatan macam pembaris, macam pembaris ke apa ke, oh. Kita boleh menggunakan anggaran sebagai nilai okay. Awal lah, nilai awal. Okey. Dan yang ketiga, selain daripada menggunakan kertas grid yeah. Dan juga kertas graf, anggaran perimeter ini dapat juga dijalankan dengan menggunakan jengkal, hasta dan juga depa dan juga kaki. Chris, faham? Ingat jengkal, hasta, pernah dengar? Oh, jengkal macam ni kan cikgu? Jengkal, satu jengkal. Satu jengkal, okey. Tapi yang ni saja Chris ingat. Yang lain dah lupa dah. Okey, yang ni satu jengkal. Okey. Okey, untuk satu hasta, hasta adalah daripada hujung sini sampai siku. Siku. Ini satu hasta. Hasta. Okey, depa okay. Adalah satu depa dan juga okay. Kaki kita akan kira kita punya kaki lah. Oh, okey, okey. Faham. Bukan satu kaki. Kita punya tapak kaki je. Tapak kaki saja. Okey. Baiklah. Alright. Cikgu, so selepas ni apa yang kita akan buat, cikgu? Okay. Aktiviti apa? Saya setelah kita buat aktiviti ini, yeah. Saya nak tanya pendapat daripada murid-murid yang ada di Google Meet. Okey. Saya nak tanya Irfan lah. Okey, Irfan. Pada pendapat yeah, awak, yang manakah lebih baik untuk kita gunakan untuk menentukan perimeter? Anggaran ataupun mengukur nilai setiap sisi? Mengukur nilai setiap sisi. Okey, kenapa awak kata begitu? Sebab lebih tepat jika kita ukur nilai setiap sisi. Okey. Bagus jawapannya tu. Lebih tepat okay. Kan, cikgu? Lebih tepat. Ingat tadi bila kalau kita buat anggaran, yeah. Nilai dia tu mesti ada perbezaan. Betul. Dengan nilai yang sebenar. Mungkin nilai dia beza sikit, yeah. Mungkin nilai dia beza banyak. Okey, faham cikgu. Baiklah. Murid-murid di Google Meet dapat belajar tak untuk hari ini macam mana boleh ukur tapak tangan? Kalau okey, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Boleh? Alright. So anggaran kita pun telah belajar cikgu, okay. Kepentingan anggaran dan juga ukuran sebenar dan yang mana lebih tepat. Kan? Good. Jadi selepas ni okay. Kita akan teruskan dengan tadi kita dah buat aktiviti, yeah. Kita dah anggar, kita dah kira. Okey, sekarang mari sama-sama kita tengok soalan kita untuk hari ini. Okey, okay, kita lebih... pergi kepada kukuh minda satu. Okey. Okay. So kalau kita tengok sini, rajah di bawah menunjukkan pelan bagi sebuah pentas. Hitung perimeter pentas tersebut. Okey, kita boleh bagi masa sedikit pada boleh. Murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Dan juga murid-murid di rumah, okay. Di rumah tidak lupa itu. Betul. Okay. Dan so murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Ini kerja rumah. Dan kita akan kembali lagi ke segmen menengah rendah untuk mata pelajaran matematik topik perimeter bersama Cikgu Isa. Jangan ke mana-mana, kita buat kerja bersama-sama. Okey. KPM.
Hai semua, masih lagi menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Ishak. Dan untuk hari ini kita sedang belajar topik perimeter bawah mata pelajaran matematik. Baiklah Cikgu, untuk sekarang kita akan cuba buat soalan ya Cikgu. Betul. Untuk cari perimeter. Betul. Okey. Okey. Tadi sebelum rehat kita dah tinggalkan murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet dengan soalan kukuh minda yang pertama. Jadi kita tengok balik soalan dia. Soalan dia adalah raja di bawah menunjukkan pelan sebuah pentas. Hitung perimeter pentas tersebut. Okey. Oi, laju. Laju kan Chris. Chris laju. Dapat betul ke? Chris dapat 36 cm betul ke? 36 cm. Okey. Apa kata kita tanya pendapat murid-murid di Google Meet pula? Okey, ada yang nak cuba? Okey, Carlisa. Alright. Abang Chris jawab salah sebab unit yang digunakan dalam soalan ialah meter. Oh, tadi Abang Chris kata sentimeter. Very good, very good. Okay. Baik, baik. Jadi, Carlisa, berapa jawapan awak dapat? 36 meter. 36 meter. Okey. Hebatlah Carlisa. Bagaimana awak boleh dapat 36 tu Carlisa? Saya tambah semua sisi yang ada di sana. Dan hasilnya ialah 36 meter. Okey, bagus. Tambah semua sisi yang ada dan jawapannya adalah 36 meter. Baiklah. Okey, seterusnya kita pergi kepada inilah jawapannya. Betul. Bagus. Bagus. Okey, seterusnya Cikgu, saya rasa murid-murid di rumah dan di Google Meet juga nak cuba soalan yang lebih mencabar, boleh tak Cikgu? Lebih mencabar. Okey. Saya rasa soalan kukuh minda 5. Okey. Okey. Kita pergi kukuh minda 5. Okey. Baiklah. Kita tengok Josh mempunyai sebuah kolam renang. Kolam renang tersebut mempunyai panjang 4.5 meter dan lebar 6 meter. Okey, kolam itu dikelilingi oleh lantai hiasan selebar 1 meter. Okey, Josh mahu memasang pagar di sekeliling lantai hiasan tersebut. Jadi berapakah panjang pagar yang diperlukan oleh Josh? Okey. Okey. Jadi kalau pagar tu yang dalam yang ini adalah kolam. Jadi yang mengelilingi ini. Tadi kita dah belajar bagaimana sebelum kita nak tentukan perimeter kita kena tahu apa? Panjangnya. Panjang setiap sisi cikgu. Yeah, okay. Betul. Panjang setiap sisi. Jadi kalau ikut dekat sini, kita belum dapat lagi panjang sisi je ni. Betul cikgu. Okey. Saya nak tanya murid-murid di Google Meet lah, mungkin ada yang dah dapat. Ya. Yeah. Mungkin nak tanya Alia. Okey, Alia. Untuk nilai sisi kat tepi, saya tambahkan 6 tambah 1 tambah 1 dapat 8. Okey. Kenapa awak tambah Alia? Kenapa awak tambah 6 tambah 1 tambah 1? Oh, okey. Sebab yang atas ni 1 meter, lepas tu yang bawah pun samalah kan? 1 meter. Okey. So dapatnya berapa? Oh, dah tak dengar dah suara dia. Alia, mic belum on lagi. Okey tak Alia? Okey. Okey. So sini tadi tepi ni akan dapat 8 meter. Okey, lepas tu? Lebar dia pula 4.5 tambah 1 tambah 1 saya dapat 6.5. Okey. Betul ke? Seterusnya. Okey. Jadi berapa nilai perimeter yang diperolehi? Okay, saya dapat semua nilai sisi 29 meter. 29 meter. Okey, so kita tengok inilah dia punya jawapan dia. Okey. Tepat jawapan yang diberikan oleh Alia. Tanya Alia. Okey. Tapi kalau ingat pada awal-awal tadi, ini kan bentuk segi empat tepat. Betul. Kita boleh buat ada dua tiga kaedah tadi kan? Betul cikgu. Satu kaedah macam ini. Okey. Kaedah kedua pun kita boleh buat begini. Okay, so dia akan memberi jawapan yang sama. Baiklah. Okey. Cikgu, Chris nak tanya kalau murid-murid di rumah nak cuba buat soalan yang lebih, di manakah mereka boleh cari sumber-sumbernya, cikgu? Baiklah. Untuk soalan-soalan yang lebih banyak, murid-murid di rumah bolehlah pergi kepada sumberku
di dalam portal D5 untuk mendapat lebih banyak soalan untuk latihan tambahan. Sebab tu cikgu, matematik ni kena buat banyak latihan kan cikgu? Betul, bukan betul. Bukan sekadar hafal formula ke apa, kena buat banyak latihan ya. Betul tu Chris. Baiklah. Baiklah Chris. Kita dengar loceng berbunyi cikgu. Masa dah nak habis ke? Ya okay. Cikgu, tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh kongsi rumusan untuk kelas hari ini cikgu. Baiklah. Pada hari ini saya dapat melihat murid-murid di Google Meet dan juga Chris sendiri yang berada di studio telah berjaya bersama-sama yang pertama tadi menentukan nilai perimeter. Okey. Betul. Yang kedua telah berjaya juga membuat anggaran bagi perimeter. Okey. Dan yang ketiga, kita semua tadi dah sama-sama berjaya menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Jadi dengan itu saya bagi semua pelajar, semua murid-murid hari ini 5 bintang. Kita dapat 5 bintang. Dengan itu, Chris juga nak ucapkan terima kasih cikgu untuk kelas pada hari ini. Semua belajar tak hari ini? Kalau belajar banyak dan lebih yakin untuk jawab soalan perimeter, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Dah lah tu, dah dapat 5 bintang. Dengan itu, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Direct TV KPM. Bye semua. Bye-bye. KPM.